Oke, kita akan mulai untuk membuat bagian kepalanya terlebih dahulu. Dimulai dengan membuat magic ring. Seperti ini ya. Tambah satu rantai, kemudian kita akan mengisinya dengan 6 single crochet. Kemudian kita tarik sisa benang yang ini ya. Kemudian kita akan menggunakan marker dari benang aja. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat penambahan atau increase ya, SC increase. Setiap lubang kita isi dengan 2 SC. Kita lakukan memutar. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan masuk row yang ketiga. Ini kita pindah dulu untuk markernya. Seperti ini. Kemudian kita mulai dengan membuat satu single crochet. Kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 2 single crochet atau increase. Kemudian satu single crochet, 2 single crochet. Ini kita selang-seling memutar ya, sampai ketemu dengan marker tadi. Setelah sampai pada marker ini, marker kita pindah. Kemudian kita akan membuat 2 single crochet pada setiap stitch, dilanjut dengan increase 2 SC, increase. Kita lakukan memutar dengan pola yang sama sampai ketemu dengan marker. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk row yang kelima. Kita akan membuat 3 SC pada setiap stitch. Kemudian increase 3 SC pada setiap stitch. Increase. Ini kita ulang memutar sampai ketemu dengan marker. Seperti ini. Selanjutnya, untuk baris yang ke-6 sampai ke-10, kita akan mengisi pada setiap stitch dengan 1 SC. Setelah pada row yang ke-10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita akan masuk row yang ke-11. Row ke-11 ini kita akan mulai untuk melakukan pengurangan ya, atau decrease. Oke, kita mulai ya. 3 SC. Kemudian kita lakukan decrease. Caranya seperti ini ya. Kita ambil loop bagian depan seperti ini.
untuk decrease. 1, 2, 3, kemudian decrease. 3 SC pada setiap stitch, kemudian decrease lagi. Ini kita lakukan dengan pola yang sama, memutar sampai ketemu dengan yang kita kasih tanda marker. Nah, untuk row yang ke-11 sudah selesai. Kita masuk row yang ke-12. Kita pindah marker, kemudian kita membuat 2 SC. Dilanjut dengan maaf. Decrease 2 SC lagi. Dengan pola yang sama, kita akan membuat ini memutar sampai ketemu dengan marker. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan isi dahulu dengan menggunakan dekron. Ini rasa cukup. Untuk selanjutnya kita akan membuat row yang ke-13. Dimulai dengan membuat 1 SC, kemudian pengurangan atau decrease 1 SC, decrease, dan dengan pola yang sama kita ulangi sampai ketemu dengan yang kita kasih tanda marker tadi. Dan untuk baris yang terakhir, kita akan melakukan pengurangan pada ini ya. Seperti ini, memutar sampai ketemu dengan yang kita kasih tanda marker. Seperti ini, kemudian marker kita ambil aja. Kemudian kita potong. Nah. Dan kita selipkan. Seperti ini. Kemudian sisa benang bisa kita rapikan dengan jarum tapestri. Nah, untuk bagian kepala sudah jadi ya. Oke, kita akan membuat bagian hoodie-nya ya, atau penutup kepalanya dengan benang warna merah. Dimulai dengan membuat magic ring, kemudian satu rantai, dilanjut dengan 6 single crochet. Setelah itu kita tarik, kita rapatkan,
kemudian kita pasang marker sebagai penandanya, ini penandaan pindah row, karena ini kita lakukan memutar ya. Selanjutnya pada row yang kedua kita akan membuat penambahan atau increase pada setiap stitch. Masuk row berikutnya, kita akan membuat 1 SC, kemudian increase, kemudian SC, increase dengan pola yang sama. Nanti kita akan membuatnya sampai ketemu dengan marker. Kemudian masuk row yang berikutnya, kita akan membuat 2 SC, pada setiap stitch, kemudian penambahan atau increase 2 stitch SC ini pada setiap stitch, kita lakukan memutar sampai ketemu dengan marker. Selanjutnya, row yang kelima kita membuat 3 SC pada setiap stitch. Kemudian increase 3 SC increase. Ini kita lakukan memutar sampai ketemu dengan marker. Masuk row yang ke-6, kita akan membuat 4 SC pada setiap stitch. Kemudian increase 4 SC increase. Ini kita ulangi sampai ketemu dengan marker. Setelah sampai pada marker seperti ini, kemudian kita akan membuat SC pada setiap stitch pada row ke-7 sampai ke-11 ya. Nah, ini sudah sampai row ke-11 ya. Selanjutnya kita akan membuat row yang ke-12 atau row yang terakhir. Ini kita mulai melakukan pengurangan. Kita akan membuat 4 SC. Kemudian kita decrease 4 SC lagi. Decrease lagi. Nah, polanya ini nanti kita ulangi sampai ketemu dengan marker. Ini row 12 sudah selesai. Kemudian kita potong benang dan kita simpulkan ya. Dan kita ambil aja untuk markernya.
ini sudah jadi. Jadi nanti kita pasang seperti ini. Nah, ini untuk bagian kepala sudah jadi ya. Selanjutnya kita akan membuat bagian badannya. Lebih dahulu kita akan membuat kaki ya, dengan menggunakan benang warna hitam. Kita akan membuat magic ring, diawali dengan satu rantai, kemudian dalam magic ring kita isi dengan 6 single crochet. Seperti ini, kemudian kita tarik, kita rapatkan. Kemudian dengan marker pakai benang saja. Ini kita akan masuk row berikutnya, yaitu row 2. Kita akan membuat masing-masing stitch kita isi dengan 2 single crochet atau increase ya. Setelah itu pada row yang ketiga kita akan membuat single crochet pada setiap stitch. Seperti ini ya. Kemudian kita akan mengganti warna benang ke warna merah. Ini kita tarik dulu, lalu kita masukkan ke dalam 2 loop ini ya. Kemudian benang warna merah kita ambil, kita masukkan. Nah, ini adalah cara untuk mengganti benang ya. Selanjutnya kita akan membuat masing-masing stitch kita isi dengan 1 single crochet mulai dari row yang keempat sampai ke 6. Oke, ini kita lakukan sampai row ke yang keenam ya. Setelah jadi seperti ini pada row yang keenam ya, ini nanti kita akan membuat 2 untuk kakinya seperti ini. Yang satu kita potong benangnya, yang satu nanti kita lanjutkan untuk membuat ke badannya. Oke, ini yang kita potong ya. Terus yang ini yang kita lanjutkan. Selanjutnya, setelah pada row yang ke-6, kita akan membuat 2 rantai lagi, 1, 2. Kemudian kita akan masukkan ke sini seperti ini. Kemudian kita akan membuat SC sebanyak 12. Ya. Kemudian kita membuat ini untuk yang rantainya ini tadi. Kita isi dengan 2 SC ya. Seperti ini karena tadi 2 rantai. Selanjutnya kita akan membuat 12 SC lagi mengelilingi ini ya. Ini marker kita ambil aja,
kita pasang nanti. Ini kemudian kita akan membuat dua SC pada bagian rantainya untuk sisi sebelah sini tadi ya. Nah, ini untuk kaki sudah menyatu. Selanjutnya kita akan membuat single crochet pada setiap stitch ini, jadinya nanti berjumlah 28. Ini kita kasih marker dulu. Single crochet ya. Ini untuk row yang ke-8. Selanjutnya kita akan membuat hal yang sama lagi sampai row yang ke-10. Jadi setiap stitch kita isi dengan satu single crochet. Untuk row selanjutnya kita akan menggunakan benang warna hitam ya. Ini untuk yang terakhir seperti ini, kemudian kita ganti warna benangnya. Kemudian kita mulai untuk row yang ke-11. Kita membuat row 11 ini setiap stitch kita isi dengan 1 SC ya. Kemudian kita akan ganti lagi warna benangnya ya dengan warna yang merah kembali. Selanjutnya untuk row ke-12 sampai ke-16 kita akan membuat pola yang sama, yaitu setiap stitch kita isi dengan 1 SC. Ini untuk row 12 sampai 16 ya. Oke, kita lakukan. Oke. Ini sudah selesai untuk row yang 16, kita masuk row ke-17. Dimulai dengan membuat 12 SC. Pada setiap stitch kita isi dengan 1 SC ya. Setelah itu kita lakukan pengurangan atau decrease. Selanjutnya 12 SC lagi. Dilanjut dengan pengurangan lagi. Untuk row berikutnya, row 18, kita akan membuat masing-masing stitch dengan ini ya, satu single crochet.
Kemudian masuk row ke-19, kita membuat 5 SC. 1 3. Kemudian pengurangan. Kemudian 12 SC. Kemudian decrease, pengurangan. Kemudian 5 SC. Selanjutnya untuk row yang ke-20, kita akan membuat masing-masing stitch dengan satu single crochet. Lalu 1 atau row yang terakhir untuk badan, kita lakukan pengurangan lagi, dimulai dengan 4 SC. Kemudian decrease. Kemudian 12 SC. Kemudian pengurangan atau decrease. Dilanjut dengan 4 SC. Nah, ini untuk badan sudah jadi ya. Kita ambil marker dan kita isi dengan background. Selanjutnya ini kita sisakan untuk menjahit nanti. Kemudian kita potong benang. Ini kita selipkan saja. Kita isi dengan background. Badan sudah jadi ya. Selanjutnya nanti kita akan membuat untuk bagian tangannya seperti ini. Ini kita akan membuat 2. Kita awali dengan magic ring seperti biasa saat membuat ini awalan itu, satu rantai, kemudian kita isi dengan 6 SC. Kemudian kita pasang marker. Selanjutnya pada row yang kedua kita juga akan membuat 6 SC lagi. Ini kita balik ya untuk bagian yang luarnya. Kemudian row yang ketiga kita masih menggunakan benang warna hitam dan kita membuat setiap stitch dengan satu single crochet lagi. Nah, kemudian untuk row yang keempat kita akan menggunakan benang warna merah. Ini marker kita ambil aja ya. Kemudian kita akan membuat SC pada setiap stitch. Ini kita lakukan dari row keempat sampai row ke-7.
baju sudah selesai, kemudian kita potong benang dan kita sisakan untuk menjahitnya nanti ya. Kemudian kita selipkan. Selanjutnya kita akan membuat ini ya, segitiga pada mukanya ini. Kita ambil aja dari sini. Ini pada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Ini kita bawa masuk lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini. Selanjutnya pada bagian tengahnya, 3 row ke atas, kita ambil bagian tengah ini tadi 7 ya. Jadi bagian tengahnya kita ambil seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke sini dan ke sini lagi. Nah, ini udah jadi untuk yang segitiganya. Ini kita sisipkan lagi aja biar lebih ini ya. Kemudian kita rapikan benang dan kita masukkan seperti ini. Bagian dalam ini tidak lepas, kita bisa menjahitnya untuk bagian kepalanya ke bagian hoodnya, hoodie-nya seperti ini. Dan kita potong benang. Nah, ini sudah terikat ya. Selanjutnya kita memasang pada bagian badannya ini, serta tangan juga sekalian kita jahit. Nah, ini udah jadi ya. Udah kita jahit. Selanjutnya kita akan membuat untuk aksesorisnya ini dengan menggunakan benang warna hitam ya. Kita mulai. Kita masukkan dari sini dulu untuk ini. Kemudian kita bawa masuk ini ya. Ini untuk bagian ininya. Kemudian naik 3 row, 1, 2, 3. Seperti ini. Maaf. Ini kita akan membuat bagian depannya ini. Kita ulangi. Setelah seperti ini, kemudian kita akan bawa memutar seperti ini dan kita masukkan lagi pada bagian ini.
Setelah itu kita putar bahu masuk ke lengan dan kita masukkan ke sini. Demikian juga dengan ini ya, kita bawa masuk. Dan kita rapikan. Ini kita rapikan dari ada kron yang kelihatan keluar ya, dengan bantuan gunting seperti ini. Nah, udah jadi untuk ini ya, tentaranya dari apa? Ayo, dalam Squid Game. Oke, terima kasih pada sahabat Caca Bella yang telah mengikuti video kami sampai akhir. Nantikan video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.